yang menggerakkan saya untuk masuk universiti, saya tengok cerita Hari Syaitan. Universiti ini sebenarnya bukannya mencari ilmu saja. Budak-budak kita nak jadi astronomer misalnya. Bila masuk ke universiti, kita diasuh dengan pemikiran intelektual. Dia tidak ada kaitan dengan berjaya tak berjaya tau. Kat UKM tu, kita tatang pelajar-pelajar kita ni bukan pakai bagai minyak yang penuh lagi tau. Pakai barrel tu. You tak masuk universiti pun, you berhutang. Ijazah tu kalau stigma sekarang ni memang tak penting. Relevan ke lagi nak masuk universiti sekarang ni kan?